Aksi seorang oknum kepolisian sektor Tebet yang memaki pengawal ambulans viral di media sosial. Hingga kini oknum petugas tersebut masih diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Selatan guna mengetahui kronologi kejadian. Bapak mau bantuin enggak? Petugas mau bantuin enggak? Sebuah video amatir memperlihatkan seorang oknum anggota kepolisian cekcok mulut dengan seorang pengendara motor yang tengah mengawal mobil ambulans di Jalan Manggarai Utara 2, Tebet, Jakarta Selatan. Tidak hanya memaki, bahkan oknum polisi yang dikenali berdinas di Mapolsek Tebet ini mengacungkan jari tengah dan mengancam akan mencatat plat nomor motor pengawal tersebut. Peristiwa yang terjadi Kamis kemarin itu bermula ketika pemotor mengawal mobil ambulans dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, menuju Kukusan, Depok, Jawa Barat. Saat melintas di Jalan Manggarai Utara 2, pengawal dan ambulans menyalip motor oknum polisi tersebut. Diduga tidak terima disalip, sang oknum pun marah. Untuk anggota polisi setelah kita cek itu betul adalah anggota Polsek Tebet. Kemudian dari situ kita sudah meminta untuk dari unit Propam memeriksa ya kejadian apa yang terjadi itu. Akibat peristiwa yang viral itu, oknum polisi tersebut tengah diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Di Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.